wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya mau coba cek sound dan mereview power kelas rumahan. Ini pesanan dari Mas Chandra, lokasi di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Oke, kita akan bahas spek lengkap dari power ini ya. Oke, untuk trafonya 10 ampere CT42. Di bagian elko ada 4 buah merek Epsilon, ukuran 10.000 mikro 80 volt. Oke, untuk drivernya pakai driver SOCR 506 ya, dengan final Toshiba sebanyak 3 set per mono. Oke, sudah dilengkapi dengan speaker protector ya di bagian sana. Jadi kalau powernya dimatikan atau dinyalakan tidak ada suara jeduk pada speaker. Oke, seperti itu ya. Dan kontrol stereo, dan ada trafo 1 ampere, lalu ada kit power supply simetris. Oke, di bagian depan sudah ada modul MP3 Bluetooth ya. Lalu untuk potensio pengaturan tone control di sini ada sub, balan, bass, mid, treble dan juga volume. Oke, jadi nanti kalau potensio bass di sini diputar kurang mantap, kurang horek, bisa ditambah diputar potensio subwoofer. Dijamin langsung horek ya. Oke, seperti itu untuk di bagian tone control. Di bagian sini pengaturan untuk mic ya. Ini untuk mengatur efek echo, ini volume mic 1, volume mic 2, master volume mic, dan ini untuk gain ya. Jadi nanti kalau mau dipakai, potensio gainnya diputar, lalu volumenya di sini baru diputar. Oke, seperti itu untuk cara pengoperasiannya. Oke, untuk informasi harganya, power seperti ini 1.500.000 ya, 1,5 juta, belum termasuk ongkos kirim. Oke, mungkin ada yang berminat bisa langsung menghubungi nomor WA saya di awal video. Oke, untuk kelas rumahan sudah mantap, power dengan spek seperti ini. Bisa untuk speaker 15 in 1 channel L dan 12 in 2 channel R ya. Kita coba tes pakai speaker 15 in 2 channel L dan channel R 10 in 2 plus tweeter. Oke, langsung saja kita coba nyalakan powernya. Kita cek sound hasil suaranya. Oke, kita nyalakan. Oke, proteknya sudah mati, tidak ada suara jeduk pada speaker ya. Kita coba tes pakai mode Bluetooth. Oke, sudah terkonek dengan Bluetooth. Kita putar dulu potensio gain di sini ya. Setelah itu kita putar volumenya. Thank you.
Oke, jadi seperti itu ya untuk hasil cek sound dari power ini. Sudah mantap sekali hasil suaranya ya. Cocok untuk hiburan di rumah, bisa juga untuk acara tahlilan atau pengajian ya. Sudah ada dua colokan mic. Oke, kita coba pakai mic ya. Kita coba pakai mic. Oke. Oke, seperti itu untuk suara mic-nya. Sudah ada efek echo-nya ya. Oke, sudah kita bahas lengkap spek dari power ini. Mungkin kalau berminat bisa langsung menghubungi nomor WA saya di awal video. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.